Reno bilang kalau dia cinta sama aku, Kak. Orang lain itu sekarang udah di hadapan saya. Orang lain itu kamu. Saya cinta sama kamu. Dan perasaan ini bukan perasaan kakak adiknya. Dan saya baru menyadari itu. Bukannya tadi sore Pak Reno bilang kalau hubungan Pak Reno sama Bu Indira baik-baik aja? Kok tiba-tiba jadi begini? Saya bingung sama perasaan saya sendiri. Dan akhirnya saya sadar. Saya gak bisa bohongin perasaan saya yang selalu cemburu melihat kamu sama Andrew. Saya cinta sama kamu. Dan saya ngerasa kamu juga cinta sama saya. Dan perasaan itu bukan perasaan adik ke kakaknya. Apa saya benar ya? Ayo, bentar. Tolong jawab pertanyaan saya, yuk. Kamu juga punya perasaan yang sama kan sama saya? Kamu cinta kan sama saya? Dan Pak Reno salah. Saya nggak cinta sama Bapak. Kamu bohong sama saya. Sekarang kamu tatap mata saya dan kamu bilang kalau kamu nggak cinta sama saya. Maafin saya, Yu. Maafin semua kebodohan saya. Maafin karena saya baru bisa menyadarinya sekarang. Saya sadar. Ketika Indira ngasih tahu saya. Dan minta saya memperjelas perasaan saya ke kamu. Saya kira rasa sayang saya selama ini ke kamu sebagai adik, Yu. Karena kamu adiknya Adisti, orang yang pernah saya cinta. Tapi ternyata saya salah, Yu. Sejak kapan Pak Reno sadar sama perasaan Bapak ke saya? Saya sadar. Ketika hati saya yang selalu sakit setiap saya melihat kamu dengan orang lain. Ketika saya yang selalu ingin melindungi kamu dari setiap kesulitan kamu. Kamu ingat? Di saat tangan kamu terluka waktu kejadian di panti itu. Saya benar-benar khawatir sama kamu. Dan akhirnya saya sadar. Saya benar-benar mencintai kamu. Apa ini ada hubungannya sama donasi Bapak ke panti? Satu hal yang harus kamu tahu, Yu. Saya ngasih uang itu karena saya benar-benar peduli sama anak-anak itu. Saya benar-benar gak tega sama kamu. Sampai kamu harus menggalang dana. Saya gak mau kamu bersusah payah. Saya cuma ingin kamu bahagia.
Bu, ibu kok di luar? Arsya kan lagi nangis, Bu. Iya, Nis, tapi ibu khawatir banget. Ayu jam segini belum pulang, mana hujan deras lagi. Gimana dong? Kayaknya Ayu lagi nyeduh dulu deh sebelum pulang, Bu. Gak apa-apa, nanti biar aku yang telepon aja ya. Ibu, masuk kamar, temenin Arsyan, kasihan. Yaudah, nanti kalau ada kabar dari Ayu, kamu langsung kabarin Ibu ya. Iya, Bu. Itu kamu ya. Saya cinta sama kamu. Di saat tangan kamu terluka waktu kejadian di panti itu, saya benar-benar khawatir sama kamu. Dan akhirnya saya sadar, saya benar-benar mencintai kamu. Kenapa Pak Rino harus nyatain perasaan Bapak sekarang? Kenapa Pak? Bukannya momen ini yang aku harapin selama ini. Pak Reno akhirnya balas perasaan aku. Tapi kenapa aku malah menghindar? Mana hujan deras lagi? Loh, gak apa-apa. Biar kamu lebih tenang juga. Yuk. Oh, sayang, ini Ayu udah pulang. Nanti aku telepon lagi ya. Bye. Oh, iya. Yuk. Hey. Kamu habis dari mana kok basah-basahan gini sih, Yuk? Kamu kenapa kok nangis? Kamu, yuk, kamu udah pulang. Ini kenapa basah? Ibu ambilin anduk ya. Yuk. Dis, Ayu kenapa? Aku juga gak tahu, Bu. Ayu belum cerita apa-apa sama aku. Aku coba ajak dia ngobrol ya sebentar. Aku bawain air hangat dulu. Iya. Kamu boleh nangis sepuasnya. Luapin semua emosi kamu. Ya. Nanti kalau kamu udah siap cerita, Kakak ada di sini. Reno, Kak. Dia... Kamu minum dulu. Reno kenapa? Pak Reno bilang kalau dia cinta sama aku, Kak.